Jadi bisa diambil pelajarannya. Boleh minta sesuatu kepada Allah definitif itu boleh. Kenapa enggak? Tetapi adab seorang hamba terbaik biasanya menyerahkan segala kebaikan di sisi Allah. Ya Allah, kalau memang dia itu salih, baik untukku dalam agamaku, dalam penghidupanku, sudah urusanku, tetapkan dia bagiku ya Allah. Tetapi kalau enggak, palingkan dia dariku, palingkan aku darinya. Tetapkan untukku yang lebih baik daripada dia. Siapa tahu memang yang lebih baik. Jadi akhwat, cinta sama siapapun boleh. Ini semuanya habis film Duka Sedalam Cinta nanti. Pokoknya saya mau suami saya Hamas. Loh kalau datang yang lebih soleh, lebih ganteng, lebih bertakwa duluan, jangan ditolak. Gimana sih? As I look to nature's beauty doesn't